Halo, apa kabar? Kalau lihat judulnya, kesannya pembahasannya berat banget ya. Padahal saya mau membahas hal yang sederhana. Tentang perempuan, insecurity, dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Sekarang kata zamannya udah modern. Tapi secara tidak sadar, kita masih terkungkung oleh aturan-aturan yang gak kelihatan yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Pernah masih dengar nggak kalimat seperti ini ada di telinga kita atau di kehidupan kita sehari-hari? Saya masih mendengar pernyataan ini di 2019 yang katanya zamannya udah modern. Kita sebagai perempuan ditempatkan pada satu lingkungan yang seolah-olah penuh dengan keterbatasan dan membuat kita jadi nggak berdaya. Itu juga yang saya alami sebagai seorang perempuan. Bicara tentang keterbatasan sebagai seorang perempuan, saya jadi mau cerita tentang cita-cita saya sebagai seorang relawan perang. Saat itu, saat SMP, ada sebuah pertanyaan di kepala saya yang menggaung terus-menerus tentang apa sih tujuan hidup saya? Kenapa saya dilahirkan di dunia ini? Buat apa saya dilahirkan di dunia ini, terus apa yang bisa saya lakukan untuk dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan itu cukup mengganggu kehidupan saya sehari-hari. Sampai akhirnya sebuah buku berjudul From Beirut to Jerusalem menyelamatkan dan memberikan saya sedikit insight tentang kehidupan. Buku itu juga yang mengarahkan saya pada mimpi saya untuk menjadi seorang relawan perang. Saat itu saya cerita sama teman saya. Terus dia bilang, Chit, ngapain sih jadi relawan perang? Kamu tuh perempuan. Harusnya tuh perempuan itu nanti juga ujung-ujungnya ngurusin dapur sama kasur. Ngapain jadi relawan perang? Tentu saya mikir juga, iya juga ya, bisa gak ya saya jadi relawan perang, saya perempuan. Udah gitu dari proporsi tubuh juga gak mungkin dong yang namanya jadi tentara gitu kan. Terus saya mikir juga apa ya, kira-kira profesi yang memungkinkan saya bisa jadi relawan perang dan diizinkan oleh kedua orang tua saya. Dan akhirnya saat itu yang kepikiran adalah jadi seorang dokter. Selama sisa sekolah saya habiskan waktu saya untuk mengumpulkan prestasi. Ikut lomba ini, ikut olimpiade ini, ikut kegiatan ini, itu segala macam, les ini, itu segala macam. Saya yakin saat itu bahwa hal itu bisa menjadi bekal saya untuk bisa masuk ke sekolah kedokteran. Sampailah saya tes di sekolah kedokteran, pertama ujiannya gagal. Oke, kita coba lagi Chita. Ikut lagi tes selanjutnya, terus tes terus sampai lebih dari 15 kali dan semuanya gagal. Saat itu, saya yakin apa yang saya rasakan mungkin pernah dirasakan sama teman-teman di sini. Saat itu, sedihnya luar biasa. Kita udah tahu apa yang kita mau, kita rencanakan sedemikian rupanya, kita coba maksimal tapi masih gagal. Saat itu, putus asa luar biasa. Dan saat itu saya mikir bahwa, udahlah gimana mau ngomongin soal tujuan hidup kalau kayak gini aja gagal. Terserah deh kemana angin membawa kehidupan ini, terserah deh saya mau di mana. Seseputus asa itu saya saat itu. Dan saat itu saya tersadar juga bahwa ya mungkin memang bukan jalannya. Dan saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa Chita, ketika kamu gagal, jangan ubah tujuannya, tapi ubah caranya. Saya membuat plan kedua, saya membuat pilihan lainnya, saya memilih fakultas psikologi saat itu. Saya masuk ke Fakultas Psikologi dan pilihan itu yang membawa saya ke sini. Ke hadapan kalian semua, pilihan itu yang mengenalkan saya bahwa kehidupan itu luas dan dalam. Di 2015 saya ketemu teman saya Arif yang sekarang jadi partner saya. Saat itu akhir-akhir perkuliahan. Saat itu saya cerita tentang sama Arif tentang keinginan saya menjadi seorang relawan perang. Dan dia bilang, "Cit, kenapa sih melihat medan perang hanya ada di sana? Kenapa nggak bisa melihat medan perang yang ada di sekitar lo? Kenapa nggak melihat isu kesehatan mental sebagai sebuah medan perang yang bisa lo bantu?" Saat itu saya mikir, iya juga ya, kok nggak kepikiran gitu loh di saya. Saya menyadari bahwa ada hal basic, ada hal fundamental yang penting yang sering kita lupakan sebagai seorang manusia. Sebelum kita jauh bicara soal peradaban, sebelum jauh kita bicara soal kemajuan, dan mungkin gimana caranya mencapai kesuksesan. Hal penting itu bernama kesehatan mental. Isu ini asing buat beberapa orang,
tapi sebenarnya isu kesehatan mental dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti tadi saya tanya ke teman-teman apa kabar, secara otomatis kita bilang bahwa kita baik-baik aja. Padahal bisa jadi kita lagi nggak baik-baik aja. Oke. Dan saya selalu bilang bahwa it's okay not to be okay. Kita semua pernah kok merasa tidak baik-baik aja. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa keluar dari fase itu sendirian. Ada beberapa orang yang tidak berani untuk cari bantuan profesional karena takut dicap gila. Belum lagi adanya permasalahan pembatasan praktisi atau batas terbatasnya praktisi kesehatan mental, belum meratanya layanan kesehatan mental dan harganya, biayanya yang kurang terjangkau. Bayangin teman-teman, semakin lama mereka mendapatkan bantuan, maka semakin parah kondisinya dan bisa jadi semuanya udah terlambat. Hal inilah yang memotivasi saya dan mendorong saya untuk membuat inovasi dalam layanan kesehatan mental. Saat itu, yang kepikiran adalah buat website sederhana. Yang penting orang bisa mencurahkan isi hati mereka secara aman dan nyaman. Dan saya yakin bahwa teknologi bisa menjadi sebuah alat, bisa menjadi sebuah kendaraan, bisa menjadi sebuah media untuk mempercepat proses dan layanan di kesehatan mental. Saat itu, di awal menjalankan inovasi ini, ada banyak tantangan yang harus saya hadapi. Ada banyak permasalahan yang harus saya hadapi. Baik dari luar maupun dari dalam diri saya. Tapi lagi-lagi, dengan sebuah konsep aturan yang tidak terlihat tentang seorang perempuan mempengaruhi kehidupan saya. Satu, saya mikir, Cit, gimana sih, gimana caranya kita bisa mengembangkan inovasi ini, teknologi itu dekat dengan dunia laki-laki. Saya cuma belajar tentang psikologi, bukan teknologi. Gimana caranya kamu bisa mengembangkan inovasi, ngebantu orang, tapi kamu nggak tahu ini itu apa. Saya nggak ngerti apa itu coding, gimana caranya buat website, gimana caranya buat mobile apps, apa itu artificial intelligence, apa itu tech health, dan lain-lain, saya nggak paham. Saat itu prosesnya cukup painful. Dan saya yakin bahwa saat itu yang satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah, ya udah deh, jalanin aja dulu nih, rasanya walaupun menyakitkan, jalanin aja dulu deh, gitu. Dan selalu yang saya ingat adalah kutipan dari Sohagi. Dia bilang bahwa hidup adalah soal keberanian. Saat saya takut, saat saya ragu, saya mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang saya punya. Saya memilih untuk berani mencoba. Saya memilih untuk berani mempercayai diri saya sendiri. Dan saya memilih untuk berani mengosongkan gelas yang saya punya. Oke, Chita, kita belajar lagi dari awal, kita mulai lagi dari awal. Dan semua proses itu terbayarkan begitu kami tahu bahwa sekarang sudah ada lebih dari 500 ribu orang yang mengenal layanan kesehatan mental dan mengenal pentingnya kesehatan mental melalui inovasi kami. Dan setiap bulannya kami harus melayani lebih dari 400 orang yang membutuhkan layanan kesehatan mental. Hal ini, dari cerita ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa dalam setiap proses kehidupan, kita akan selalu bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita akan selalu bertemu dengan rasa tidak aman dan tidak nyaman. Kita akan selalu bertemu dengan proses yang menyakitkan. Tapi dari situ kita belajar, kita bertumbuh, dan kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan. Kadang kita melihat insecurity sebagai sebuah permasalahan. Padahal sebenarnya bisa jadi itu adalah jawaban. Karena sejatinya proses butuh perjuangan. Tinggal kamu yang memilih medan perang mana yang mau kamu perjuangkan. Saya Chita, terima kasih.